Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kebun Raya Mari Indonesia. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, supaya aku lebih semangat di konten berikutnya. Di video kali ini, aku akan mencoba untuk memperbanyak tomato philo Africa Fantasy atau Angela. Kebetulan sudah waktunya untuk ganti pot dan media. Sebelumnya, tanamannya harus kita keluarkan secara hati-hati dari pot. Biasanya aku memisahkan tanaman dengan media tanam yang lama agar memudahkan aku sebelum memotong bonggol dari tanaman tersebut. Sebelum kita potong, kita pastikan dahulu kedua bagian dari tanaman tersebut masing-masing harus memiliki akar. Kalau teman-teman sudah merasa yakin, bolehlah kita potong. Seperti biasa, pisaunya kurang tajam. Kayaknya aku harus pinjam sama tukang daging deh. Kemudian jangan lupa kita berikan fungisida yang berbentuk tepung yang biasa digunakan untuk mengendalikan penyakit yang berasal dari jamur. Setelah dirasa cukup kering, tanaman sudah bisa kita tanam lagi ke dalam pot. Dan jangan lupa untuk disiram, boleh deh menggunakan larutan besar atau dicampur air. Setelah selesai tanamannya, kita taruh dulu di tempat yang teduh. Videonya sekian dulu ya, mohon maaf bila ada kekurangan. Dan teman-teman, terima kasih telah datang ke channel YouTube aku.